道有阴阳两面，善念女生一半。这位公子使用开天。The Warrior from Sky 2021 Sub Indo. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio. Kali ini saya akan mereview sebuah film Mandarin dengan judul The Warrior from Sky 2021 Sub Indo. Detail film. Judul The Warrior from Sky. Country China. Language Putonghua. Release tanggal 4 Juli tahun 2021. Cast, Li Mingxuan, Liu Guanqi, dan Zhang Di. Direktor, Hui Tong. Sinopsis, Dewa Perang Kuno, Chen Nan, yang memimpin para dewa dan iblis dalam pertempuran melawan surga, terbangun dari makamnya di puncak pegunungan bersalju setelah tidur selama 10.000 tahun. Dengan kekuatan ilahi dan ingatannya tertutup, dan setelah pertarungan sengit dengan penjaga makam, dia secara tidak sengaja memasuki Tanah Chu karena kesalahan. Film The Warrior from Sky 2021 ini diperankan oleh Li Mingxuan, Liu Guanqi, Zhang Di dan diproduksi pada tahun 2021. Dan untuk sutradara film ini dipercayakan kepada sutradara dari negara China. Nonton The Warrior from Sky 2021 Sub Indo. Bagaimana pendapat Anda? Dilihat dari ringkasan ceritanya, apakah Anda semakin yakin kalau The Warrior from Sky 2021 benar-benar merupakan film yang berkualitas dan layak ditonton? Apakah menurut Anda, film ini juga bisa dijadikan salah satu pilihan untuk memuaskan selera Anda? Terhadap film-film bermutu, tidak perlu menunggu lama dan menghabiskan banyak waktu. Anda bisa menonton atau download film The Warrior from Sky 2021 di sini. Kami sudah menyediakannya untuk kepuasan Anda. Anda juga bisa memberi kami like dan melakukan share ke media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kami, agar kami makin bersemangat menyajikan koleksi film Sub Indo. Demikian teman-teman review film Mandarin The Warrior from Sky 2021 Sub Indo. Semoga Anda berkenan dan menyukainya, dan untuk selanjutnya silahkan menonton di saluran TV Iki atau tautan link yang akan saya tuliskan di deskripsi ini. Terima kasih.